Oke, halo guys. Hari ini gue sedang jalan-jalan ke tempat salah satu kios teman gue. Gue nggak tahu namanya siapa, tapi karena dia kenal gue dari Facebook, ya semuanya teman gue lah intinya gitu. Nah, sekarang kali ini gue akan gerbek tempat kiosnya. Nah, ini mereka lagi siap-siap sih, tapi gue gerbek aja langsung gitu. Nah, ini lagi gerbek-gerbek ya kan, lagi siap-siapin. Nah, ditunggu ya. Eh, jangan lupa subscribe, like, komentar, oke? Okay? A few moments later. Mau tahu galeri daripada pemilik cupang? Ini baru sih baru pertama buka, tapi gue lihat harganya murah-murah nih. Biasanya yang pemain baru tuh harganya murah-murah dan pasti bisa digoyang lah. Mau tahu? Yuk, lanjut. Eh, ada orang. Ini siapa nih? Ini yang kontak gue nih. Siapa nih om namanya? Muhammad Fikri. Fikri aja panggilnya. Muhammad Fikri. Dia yang kontak gue ya kan. Tapi yang punya yang mana om orangnya? Itu ada. Yang mana? Tunjukin gue. Gue nggak kenal. Itu, gitu. Faisal. Mana? Ini. Oh, bukan lagi om Faisal. Ini namanya om siapa? Faisal. Faisal apa nih? Faisal nggak ada kepanjangan ya bang Faisal aja. Iya dong. Faisal. Iya. Oke, Om Faisal. Yeah. Ini ikan yang dijual apa aja nih, Om? Kalau ikan yang dijual sih ada moli, terus gepi, cupang. Gepi, cupang. Lohan ini belum dijual sih, Bang. Soalnya... Oh, ini lohan nih, coba sut-sut nih. Ini lohan apa nih, Om? Lohan cencu, masih cencu. Kecil. Kok galak ya? Tangan gua gini-gini, ini nyaplok enggak sih? Nyaplok sih, Bang. Coba Abang kayak gituin dulu, Bang. Coba ya. Sakit enggak? Enggak sih, Bang. Di Oh, lagi nggak mau dia bang. Biasanya kalau lapar nyaplok dia. Oh, kalau lapar nyaplok ya. Ini agresif ya memang lohan ya. Emang pasar lohan masih ini ya? Widih. Kayak gue sekarang agak cium-cium ada ini nih. Apa nih gepi apa nih om? Coba jelasin om. Kalau gepi cuma ini sih bang. Ini agi. Kalau ini moli. Moli harganya berapa tuh moli? Kalau moli saya jualnya itu satuan ya? Apa? Satuan. Ah, satuan berapa? Satuan 1500-an bang. 1500 berarti yeah. Kalau peran 3000 gitu ya? Iya. Yeah. Oh, terus kalau cewean sama nggak sih kayak cupang dia? Kalau dia sama sih bang, mau laki mau cewek harganya segitu. Oh, kalau yang ini samping? Kalau samping ini gepi, agi ini saya jualnya satu pairnya 25.000 bang. Oh, satu pair 25.000. Oke, siap. Ini sama nih, sama yang ini? Oh, ini sama bang, ini cuman sebutannya Mickey Mouse. Oh, Mickey Mouse, iya. Kok lucu ya Mickey Mouse ya? Iya bang. Iya. Nah. Cupangnya di mana nih? Kok gue nggak lihat nih cupangnya? Oh iya, ini cupangnya guys. Om boleh om kenalin om cupangnya salah satu om. Ya. Kalau ini cupang, ada apa aja cupang yang ready di sini? Kalau cupang yang ready di sini sih ada koi, fancy, sama giant sih bang. Kalau giant juga masih sedikit sih stoknya. Oke, siap. Nah ini fancy-nya harga berapa nih bang? Kalau gue tunjuk? Kalau fancy itu harga 30.000 bang. 30.000 fancy-nya. Yeah. Kalau yang samping fancy itu yang di kanan? Yang ini? Kalau yang ini 25. Apa tuh? Fancy juga? Iya, fancy juga. Berarti ini 25, ini 3? 30. Terus yang selain itu fancy-nya ada lagi apa? Fancy ada lagi di bawah nih, Bang. Apa tuh? Kalau ini masih bahan sih, Bang. Ini bahan candy. Bahan candy berapa tuh, Bang? Ditembak. Itu sekitar 35-an, Bang. 35. Wih, murah-murah ya. Gila loh. Nah, ini ada lagi nih, apa nih, Abang? Ini yang bawah nih. Apa nih yang paling bawah? Kalau ini yang sebelah-sebelah ini cupang-cupang ini, Bang. Anak SD jadi murah-murah. Oh, cendolan ya. Iya. Dibilangnya cendolan apa fighter sih? Kalau anak SD, cendolan apa nih? Ya cendolan bilangnya. Cendolan ya. Berapaan cendolan, Bang?
Kalau cendolan dari harga goceng sampai 10.000, Bang. Oh, harga goceng sampai 10.000. Yang goceng yang kayak gimana bentuknya? Yang goceng yang kayak gini-gini, Bang, yang putih-putih gini. Oh, goceng. Yang putih-putih goceng, koi-koi gitu ya, Bang, ya? Iya. Koi apa maskot ya dibilangnya? Maskot apa koi sih? Koi. Koi ya. Oke, siap-siap nih. Kalau yang di bawah ini apa nih, Bang? Ini. Kalau ini half moon satu ini, Bang. Half moon berapa tuh, Bang? Kalau half moon 10.000, Bang. 10.000. Ih, murah ya, gila nih. Sini, Bang. Gua mau nanya-nanya nih. Kenapa lu sangat suka jualan ikan? Karena ini sih, Bang, warnanya dari ekornya. Keren-keren, Bang. Macem-macem juga. Oke. Karena warna, ekornya, terus apa lagi selain itu? Karena hobi sih, Bang. Hobi. Iya. Oh, jadi hobi nih. Iya. Bukan penjual nih. Iya. Kalau hobi saya minta yang satu nih, Bang. Goblok. Kurang ajar emang host sama Steve emang kampret ya. Nah, ini, Bang. Berarti kenal ikan sendiri mulai suka sejak umur berapa, Bang? Kalau suka itu dari kecil sih, Bang. Dari SD, SD kelas 6. Oh, SD kelas 6 suka. Terus istilahnya kita udah main berapa lama nih? Lumayan lama sih, Bang. Lumayan lama. Berarti ini tokonya kelihatan masih baru ya, Bang, ya? Iya, toko masih baru. Ah, ini nge-breeding sendiri? Iya. Oh, nge-breeding sendiri. Sendiri. Oke, mantep tuh. Dia nge-breeding sendiri itu harganya murah-murah loh. Range harga paling mahal di sini berapa? Kalau paling mahal di sini sekitar 60 ribuan, Bang. Kalau paling murah? Paling murah goceng. Goceng tuh luar biasa tuh. Paling murah goceng, guys. Paling mahal 60 ribu. Itu jenis-jenisnya apa aja yang kalau paling mahal? Kalau paling mahal jenisnya Nemo. Nemo. Fancy. Fancy. Fancy Cooper. Fancy Cooper. Iya, Bang. Barangnya ada nih yang Nemo barangnya? Kosong lagi. Abis terus, iya. Ya. Gila loh. Tapi gimana nih, Bang? Selama di sini istilahnya sama nge-breeding di sini ada ngalamin apa enggak namanya kayak rasa setengah mati gitu ya segala macam. Iya, Bang, pasti itu, Bang. Terus ceritain dong, terus apa istilahnya pengen harapannya gimana nih buat toko sendiri nih? Kalau gua harapannya sih ya bisa makin maju sih, Bang, masih bisa makin banyak punya ikan. Oh, makin maju pastilah ya. Ya kan? Terus ke depannya selain maju apalagi yang sesuatu yang ingin Abang ciptakan buat dia sendiri? Ini nama tokonya apaan ya? Tadi kita dari tadi panjang lebar ngomong nama tokonya sendiri kagak tahu. Nama tokonya apa, Bang? Tokonya toko ikan Faisal gitu aja. Toko ikan Faisal, ya kan? Kalau misalnya orang beli online, boleh nggak? Boleh sih, Bang. Cuman kalau selama ini saya jual, belum pernah sih, Bang, online. Oh, kalau misalnya subscriber gua pengen beli secara online, mau? Boleh. Boleh borongan boleh? Misalnya diambil 10, 5 ekor gitu boleh, yang sama? Boleh. Waduh. Terus yang nggak boleh apa nih? Semuanya boleh nih. Jangan diminta aja, Bang. Jangan diminta, jujur amat ya. Berarti ada Facebook atau IG-nya nggak, Bang? IG ada. IG, boleh dikasih tahu. IG Faisal Dikarya, Faisal _ Dikarya. Faisal _ Dikarya. Dikarya. Iya. Oke, catat tuh baik-baik, teman-teman. Terus kalau misalnya orang mau datang ke sini, itu apa namanya, nomor teleponnya boleh, sama alamatnya? Kalau nomor telepon 0895-6096-27861. Oke, terus alamatnya? Kalau alamatnya, patokannya kantor pajak maju lagi. Kantor pajak Metro maju lagi. Maju lagi, terketemu bengkel Firdaus sampingnya. Jadi pondok apa namanya depannya? Depan pondok. Depan pondok rumah makan Pondok Salero. Depan rumah makan, catat baik-baik nih teman-teman. Tuh depannya tuh. Depan rumah makan Pondok Salero, luar biasa. Oke, teman-teman, inilah istilahnya farmnya toko daripada Om Faisal ya. Iya. Om Faisal sendiri, kalau kalian pengen beli ikan-ikan yang harga murah dan pas di kantong kalian, ya kan? Pas lagi ada duit beli, ya kan? Pas lagi banyak duit beli ke sini ya gitu ya, Om ya. Iya, ya kan? Pas lagi habis lagi dapat THR beli ke sini, jangan kemana-mana ya kan. Oke, kunjungi langsung ke abangnya di nomor yang tadi sudah disebutkan. Kita sama-sama ucapkan salam Cupang Metro ya, Bang ya. Salam Cupang Metro.